Nah, jadi teman-teman, ini yang namanya kayu balsa ya. Nah, ini ukurannya besar sekali ini ya, padahal ini umurnya baru 1 tahun ya, kira-kira 1 tahun sampai 13 bulan atau 14 bulan paling lama. Ini gede banget ini ya. Itu di bawahnya ditanemin rumput. Di selama sengon ini belum dipanen, rumput yang di bawah ini bisa difungsikan untuk pakan ternak. Jadi balsanya ini tingginya sudah 5 meter teman-teman ya. Jadi kelihatannya kecil, tapi kalau kita datengin ya, kita pegang ini besar banget ini ya. Ini ukurannya sudah seperti betis orang dewasa, padahal usianya masih 1 tahun loh. Tuh, tinggi banget, 5 meter lebih. Jadi di sini ada berapa ratus pohon yang ditanam sampai ke bawah itu ya. Ini rumputnya juga subur-subur ini sudah. Ini besar sekali ya, salah satu yang paling besar juga. Jadi kalau mau apa itu, ngasih pupuk ke rumput, otomatis di pohonnya juga bisa besar. Pokoknya dua-duanya lah. Nah, sambil menyelam minum air ini. Jadi pohon basahin teman-teman sudah banyak yang membuat banyak petani sengon yang akhirnya tergiur untuk menanam kayu ini ya. Karena memang selain harganya yang sangat mahal, bahkan ya koreksi kalau saya salah ya, bisa 5 atau lebih kali lipat daripada harga sengon. Jadi kebun ini dulu ditanemin sengon ya, tapi sekarang diganti dengan balsa. Selain itu juga pertumbuhannya sangat cepat ya. Hanya 2 atau 3 tahun itu sudah bisa panen. Ya. Kita cari yang agak besar. Nah, ini yang paling besar ini. Besar, ini besar banget ini. Nah, ini besar banget karena deket kandang itu.